Selamat datang kembali di dunia digital. Baiklah, kali ini kita akan memasuki One Week Kaiser Challenge hari kedua. Oke? Jadi, sesuai dengan perintah dari Egy Forze dan juga challenge yang diberikan dari Egy Forze kepadaku, aku harus mencari 7 ending rahasia yang terdapat pada game Ultraman Fighting Evolution 3 ini, BTW ya. Oke? Jadi, semua ending rahasia itu ada di bagian story mode, dan waktu itu kita sudah menemukan satu ending rahasia di bagian Ultraman Cosmos versus Ultraman Justice. Dan sekarang kita akan mencari secret ending kedua atau ending rahasia kedua di bagian story lagi. Dan menurut clue yang diberikan oleh Egy Forze, yaitu cluenya adalah untuk ending rahasia kedua ini atau secret ending kedua ini ada di episode Ultraman Dyna melawan Leguas. Oke, so daripada berlama-lama kita langsung saja ke story mode. Oke, kita ke bagian story Ultraman Dyna versus Leguas. Oke, di mana dia? Ultraman Dyna versus Leguas. Nah ini dia. Oke, kita langsung saja mulai. Oke. Kira-kira bagaimana selanjutnya ya? Gai Uchuu ni mukatte ita hasu no jinkou taiyou ga naze ka chikyuu e to shinrou o kaeta. Sore wa shinryakusha Tsuhyuumu no inbou datta. 人工太陽で南極の氷を溶かし地球を水の惑星に作り変えようとする人々だ。スヒューロの操る宇宙怪獣レイキバスが現れ、ダイナを待ち受ける。はいよ。レイキバスが倒せ。さあ、エンディングラシア、untuk dari bagian event Ultraman Dyna versus Leguas。Kita langsung mulai. Ya, mari kita lihat bersama. Kira-kira seperti apakah ending yang akan aku dapatkan untuk episode kali ini. Baiklah, pertarungan Dyna versus Leguas dan kita akan cari ending rahasia di chapter ini. Oke, kita mulai. Wah. Wow. Langsung berubah saja menjadi Miracle Type. Wah. Wow. Wah. No. Wah. Oke, harap berhati-hati karena di sini Leguas bisa menembak es yang ada di sini dan melelehkan tempat ini menjadi makin sempit. Oke, Leguas tercebur ke dalam air, tapi sama sekali tidak ada efek apapun, tidak ada pengaruh apapun. No. Dan dia menembak kembali. No. Yes. Damn. Ini udah tembakan yang ketiga dan tempat jadi semakin menyempit. Force berhati-hati di sini. Wow. Ini malah Force bisa menahannya. Aku harus bisa bertahan di sini selama 2 menit. Oke. Siap. Oke. Oke. No. Oke, okay, tempat semakin menyempit. Ini berbahaya. No. Wow.
Jangan kau remehkan aku semudah itu. Ini sudah tembakan yang keberapa, BTW? No. Oke. Tidak ada pengaruhnya jika dia masuk ke dalam air, karena dia itu memang lobster. No. Harus bertahan lagi. Ayo, Kaisar. No. No. Tembakan lagi. Tempat ini semakin menyempit. Baiklah. Kalau memang itu maumu. Ayo, bertahan. Mission spy. Ending rahasia. Secret unlock beku dengan sia-sia. Oh, jadi ending rahasia itu adalah Ultraman DNA jatuh ke dalam air dan membeku. Oke, aku paham. Baiklah, jadi itu adalah ending rahasia kedua di game Ultraman Fighting Evolution 3. Dan ending rahasia kedua itu ada di bagian Ultraman Dyna versus Leikubas. Jadi kalian tuh harus bertarung, jangan sampai membuat yang namanya Leikubas itu menghancurkan semua es itu sampai area menjadi lebih sempit, ya betul. Dan kalau kalian terlalu jalan ke pinggir atau kalian sampai terlempar, pada akhirnya kalian tuh mati dengan buku sia-sia. Oke? Baiklah, cukup menarik tantangan darimu, Egy Force. Dan kali ini aku sudah menemukan dua ending rahasia yang kau berikan kepadaku. Sisanya masih ada 5 lagi, berarti aku harus bisa menyelesaikan kelima ending rahasia dari game ini. Dan ditunggu saja untuk bagian ketiga akan diupload besok atau kita mainkan lagi besok lagi, oke? Baiklah, mungkin hari ini untuk hari ini segini dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali di One Week Kaiser Challenge di hari ketiga besok, oke? Terima kasih semuanya dan selamat datang dan kembali lagi ke dunia digital. Mission accomplished. Thank you. People say it in the